teman-teman semua, Arga Kudu is here. Welcome back di seri terakhir dari seri Ultraman 3. Yo, di game Ultraman Fusion Fight Ultra Files. Yo. Dan di video kali ini kita akan memakai final form dari Ultraman 3 yaitu Glitter 3. Dan Glitter 3 di sini kartunya adalah UR ya, teman-teman. Ya, dan di sini bakal ditemenin sama Glitter Trigger, tapi gua enggak bakal pakai kartu Glitter Trigger yang UR, teman-teman. Kenapa? Supaya sama, kita di sini pakai Zeperion Kosennya seperti itu ya kan. Karena kalau pakai yang UR-nya itu dia bakalan pakai Glitter Blade. Jadi di sini kita bakalan pakainya yang SR-nya, kartu Glitter Trigger-nya, supaya sama-sama nggak usah pakai senjata lah. Buat apa pakai senjata-senjata pedang-pedangan begitu ya kan? Ya, nggak perlu. Di sini Glitter Trigger juga Glitter 3 juga ada UR gitu ya. Jadi kita bakalan melihat seberapa banyak damage dari Glitter 3 ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita bakalan langsung saja untuk nge-scan terlebih dahulu ya kan. Oke, ini dia Glitter 3 ya, dengan UR atau Ultra Rare. Mantap sekali. Nice, widih. Ini aura-auranya sama kayak ini nih, Ultraman Zero yang apa namanya, gue lupa lagi nama formnya kan. Aduh, ya udah Shining. Oke, sekarang giliran Glitter Trigger. Oke, SR ya di sini teman-teman. Kok masih pakai Glitter Blade? Apa emang di sininya pakai ya? Tapi ya udahlah ya. Yang penting kan kita lihat finalnya nanti. Kalau emang ternyata dia pakai Blade, kita coba ganti ke UR. Tapi kalau ternyata sama, ya udahlah. Masa nggak ada Zeperion Kosen nih, coy? Oke, langsung aja kita fokuskan ya di sini UR. Tuh kan, yang duluan diserang yang di sini malah. Glitter 3-nya kagak dikasih. Ah, elah kebiasaan. Ini gamenya ngerjain gua mulu. Mantap sekali. Oke, langsung aja kita charge bosku. Kalau ternyata si Trigger sama ya serangannya pakai pedang, ya udah kita pakai yang UR-nya, jadi sama-sama UR kartunya gitu kan. Nih, set, set, set ya kan. Gue bilang itu tuh udah syarat mutlak Glitter 3 tuh 3 kali kalau pengen Zeperion Kosen. Wah. Mantap, coy. Oh, dia sama pakai yang Violet juga ya? Pakai Eternity Zeredes. Ya udah, mendingan kita pakai yang UR sekalian biar damage-nya makin nambah. Ya kan, daripada yang SR. Alright, Tiden, kalau begitu ya kan. Langsung saja berarti gua harus ini ya, nge-scan lagi Glitter Trigger yang versi UR-nya gitu. No problem, no problem. Seingat gue Glitter Trigger yang UR itu 11 nggak sih damage-nya? Apa 10 ya? Kayak 10 deh. Ini harusnya Glitter Trigger yang versi dia belum bisa ngontrol Eternity Core nih. Jadi sama nih, wah. Bercahaya gitu kan. Bukan cuma modal warna emas doang. Alright, langsung aja tapi kita bakalan masuk ke match kedua ya. Kita lihat keseruannya. Biar makin mantap jiwa. Di match medium kali ini. Oke, ya. Ayo dong, lama banget loadingnya. Oke, lawan kita adalah Megatron di sini ya. Megatron, Galactron. Ntar ada itu bocil-bocil, padahal gue sengaja salah ngomong ya, gimmick doang ya, dibilang bang lu salah namanya ini, bang lu salah namanya ini. Kesel banget gue. Oke, ya kita sekarang pakai yang UR-nya ya di sini. Kalau tadi kan 9 ya, kita lihat ini berapa dia di statsnya. 10, nambah 1 doang. Nambah 2 guys, enggak 11. Apa sih?
Keren banget coy, Glitter 3, mantap mantap. Ini kartunya tapi bukan yang versi anniversary ya gue ya. Keren keren keren. Sah, mantap kali. Wih. Oke, langsung aja bos. Kita kasih paham si Megatron ini ya. Siapa duluan yang diserang? Ayo dong, tiga dulu yang diserang. Tiga dulu, tiga dulu, tiga dulu. Alah. Oke, setengahnya udah habis sama Glitter Trigger ya. Semoga setengahnya lagi bisa dihabisin sama Glitter 3. 2 3. Ah, dikit lagi pemirsa. Sayang sekali ya. Tapi ya sudahlah. Oke. Ini gimana sih ini? Masa Glitter Trigger harus selalu mengandalkan Glitter Blade-nya dia ya? Payah nih. Oke, 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 oke. Padahal niat gue tuh pengen kayak sama-sama Zeperion Kosen gitu loh guys. Kan ada kan, ya kan? Glitter Trigger ada Zeperion Kosen. Cuman dari gue pernah baca di komen kalau emang kartunya Trigger mulai dari DR terus SR atau normal, rare itu sama semua ya. Cuman beda di damage-nya doang. Apa benar seperti itu? Wah. Oke, masih bisa dapat S kita di sini ya, teman-temannya masih aman, santuy, miliki tu wele-wele. Oke, nah kita lihat nih di match ketiga ini siapa yang akan menjadi lawan dari duo Trigger dan juga tiga Glitter ini coy. Ya kan? Oke, langsung saja bos ya. Gue sambil nunggu loadingnya juga sambil main HP, udah bosen soalnya coy. Aduh, emang agak lama ya nunggunya coy. Oke, lawan kita Belial. Oke, nggak apa-apa, Belial doang mah, ece-ece. Oke, yang pertama kita akan summon dulu si Glitter Triggernya seperti biasa ya. Alright, alright, alright. Sekarang giliran Glitter 3 yang akan kita summon ya. Artnya mantap sekali, teman-teman. Alright, 8 ya. Untuk ukuran Glitter UR 8 doang tuh agak kurang ya. Udah final form, kartunya UR cuman 8, coy. Sayang sekali. Udah gitu 3 kali nyerang doang lagi. Ya udahlah ya, kita hajar ya si Belial ini, bodo amat. Nih kayaknya 4 kali sih. 4 kali kita nyerang ya. Woi, kaget gue. Gue lagi ngeliatin ini green screen gue, kenapa goyang-goyang. Oke, Glitter 3 lagi yang diserang. Ayo, berani gak lu sama Glitter 3? Sekali lagi kan gue bilang 4 kali, bener teman-teman. Aha, sekarang ke Trigger. Nekat dia. Nyerang yang pakai senjata. Tapi dia kagak nyerang pakai senjata si Belial. Piye to iki. Oke, kita charge.
Ah, 250 doang. Eternity Zeradis. Oke, dan Belial pun berhasil kita kalahkan ya. Dan dengan ini berakhir satu dinasti Ultraman 3 dari Multi Type, Sky Type, Power Type, 3 Dark, 3 Tornado, 3 Blast, dan sampai terakhir adalah 3 Glitter, teman-teman, atau Glitter 3. Oke. Mantap sekali. Berarti next kita akan lanjut ke siapa ya, teman-teman ya? Karena kan kalau apa namanya, kalau si Daina udah ya, cuman SCC-nya Daina tuh singet, bukan SCC Daina udah ya teman-teman ya, udah nggak sih? Belum ya, yang sama Super Guts itu ya, singet gue. Ya udah, nanti gue bakalan coba dulu ya teman-temannya, kita lihat. Pokoknya kita kalau ini bakal lanjut ke Daina, karena singet gue Daina ada satu lagi nih teman-teman yang belum gue review. Baru nanti kita masuk ke Ultraman Gaia seperti itu. Oke, jadi gue cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Tapi kita seperti biasa cari dulu Ultraman 3 langsung nih. Kita cari nih, langsung ketemu. Gue cukupkan sampai di sini. Sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.